Satu-satunya kita nggak boleh taat dan tidak boleh memprioritaskan adalah ketika orang tua mengajak kita maksiat. Selama bukan maksiat, harus taat. Makanya Allah berfirman apa dalam surat Luqman ayat 15, Allah mengatakan, dan apabila kedua orang tuamu bersungguh-sungguh untuk membuat engkau melakukan kesyirikan terhadapku dan hal-hal yang kau nggak tahu ilmunya, kesyirikan yang kau nggak tahu ilmunya, jangan sekali-kali taat kepada mereka. Tapi berhenti ayat tersebut sampai di sini saja? Belum. Ayat itu dilanjutkan. Dan tetap bergaul dengan mereka di dunia dengan cara yang baik.